Diketahui harga jual 12 kemeja yaitu Rp27.500 per potong. Dapat diskon 20%. Untuk harga jual 18 celana, harganya Rp32.000 per potong dengan diskon 25%. Ditanyakan di sini total belanjaan Bu Asih adalah prosesnya kita hitung satu persatu untuk masing-masing jenis belanjaan. Yang pertama untuk diskonnya untuk satu kemeja. Di sana kita hitung bahwa diskonnya itu 20%. Artinya di sini kita hitung 20%. 20 per 100 kita kalikan dengan 27.500. Sehingga di sini kita dapatkan 5.500. Berikutnya kita hitung harga 12 kemeja. Harga beli 12 kemeja setelah diskon yaitu kemeja setelah diskon. Sehingga cara menghitungnya kita kurangi dulu 27.500 tadi kita kurangi dengan 5.500 lalu kita kalikan 12 karena banyak kemejanya ada 12. Kita dapatkan di sini 27 kurangnya 5.500 yaitu Rp22.000. Kita kalikan 12, kita dapatkan hasilnya yaitu Rp264.000. Berikutnya, untuk belanjaan yang kedua yaitu celana, diskon satu celana kita dapatkan di sini sebanyak 25%. Kita hitung di sini 25 per 100 dikalikan dengan harganya tadi 32.000. Kita peroleh di sini Rp8.000. Kemudian kita hitung harga beli untuk semua celana, di sana ada 18 celana setelah didiskon. Ini setelah diskon kita menghitungnya yaitu 32.000 kita kurangi dengan 8.000 lalu setelah itu kita kalikan dengan banyaknya celana ada 18 sehingga kita dapatkan di sini 24.000 kita kalikan dengan 18 kita peroleh hasilnya yaitu Rp432.000. Lalu rangkaian terakhir kita jumlahkan total semua belanjaan Bu Asih, totalnya yaitu Rp264.000 plus Rp432.000 kita peroleh jumlahnya yaitu Rp696.000. Sehingga dari sini kita peroleh jawabannya yaitu yang C.